Hai Sobat Spensago, kembali lagi di channel Spensago Official. Perkenalkan, saya Cahaya Mutiara Luri. Dan untuk narasumber kita hari ini ada salah satu anggota OSIS, yaitu... Halo, saya Ufairah Badiara Viva. Oke, apa sebelumnya kakak ini adalah salah satu anggota OSIS ya kak? Iya, betul. Saya bisa panggil apa nih dengan kakak? Bisa Ufairah aja atau Ufai. Oke, Kak Ufairah aja ya kak, biar lebih nyaman gitu. Oke. Untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam kelas meeting ini ada apa aja ya, Kak? Untuk hari ini dilaksanakan bazar kelas 7 dan menghias pot bunga. Oke. Untuk kegiatan ini pasti membutuhkan beberapa pihak yang terlibat ya, Kak? Nah, pihak yang terlibat itu ada siapa aja? Pihak yang terlibat ada panitia, yaitu OSIS, Bapak Ibu Guru, dan tentunya warga sekolah SMP Negeri 1 Gondang. Oke. Nah, tujuan mengadakan kegiatan ini apa ya, Kak? Tujuan mengadakan kegiatan ini adalah untuk mengisi waktu luang dan refreshing setelah melakukan penilaian akhir semester. Jadi singkatnya sebagai jeda semester gitu ya, Kak? Iya. Oke. Nah, hari ini kan ada bazar kelas 7 ya, Kak? Iya. Untuk produk-produk yang dipamerkan dalam bazar tersebut itu ada apa aja ya, Kak? Produk yang dipamerkan adalah makanan khas Indonesia. Makanan khas Indonesia. Iya. Untuk produk yang dipamerkan itu hasil dari mana? Hasil dari buatan murid yang mengikuti bazar. Oke. Nah, ini yang terakhir nih kak. Harapan dan pesan-pesan apa yang diinginkan setelah adanya kegiatan ini? Harapan kita, murid SMP Negeri 1 Gondang lebih mencintai produk lokal, terutama makanan khas Indonesia, dan lebih mencintai kebersamaan. Oke. Pesan-pesannya nih kak. Pesan kita untuk murid SMP Negeri 1 Gondang agar melestarikan makanan khas Indonesia dan budaya-budaya Indonesia. Jangan sampai budaya kita direbut oleh bangsa lain. Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya. Iya, sama-sama. Iya. Jadi singkatnya Spensago Channel, pesan-pesan untuk kalian semua yang menonton, terutama anak Indonesia itu, tetap cintai produk dalam negeri dan bangga selalu dengan budaya Indonesia. Jangan pernah kalian lupakan budaya kita dan jangan sampai direbut oleh bangsa lain. Terima kasih ya Kak sekali lagi. Iya, sama-sama. Oke. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.